Baik, kembali bersama kami dan seterusnya kita akan tinjau bagaimana peranan pihak swasta dalam membantu kita untuk menangani virus ini. Kita telah pun sedia maklum bahawa penyertaan pengamal perubatan swasta dalam program PICK PIK telah pun digagaskan untuk membantu mengerahkan lebih ramai lagi dapat menerima suntikan vaksin COVID-19. Dan untuk itu kita bersama dengan Dr. Anas Alam Faizli, Ketua Pegawai Eksekutif Protect Health Corporation yang telah pun bersedia bersama dengan kami di talian. Terima kasih, Doktor. Ya, assalamualaikum, selamat pagi, Doktor. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Terence dan Hani. Ya, baik. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Dan kita mengharapkan juga bagi pemberian vaksin kepada rakyat Malaysia bertambah laju dan juga lancar apabila adanya penglibatan swasta. Kita nak tahu juga status terkini dan difahamkan 21 hari bulan Jun lalu telah pun dikongsikan sehingga tarikh tersebut lebih daripada 1 juta dos vaksin COVID-19 telah pun diberikan menerusi penglibatan daripada pengamal perubatan swasta. Dan setakat tarikh hari ini, bagaimana pula perkembangannya? Assalamualaikum, selamat sejahtera. Jadi penglibatan pengamal perubatan swasta ni mungkin ramai yang masih confused sedikit. Apa maksud penglibatan pengamal perubatan swasta? Jadi macam kita tadi baru lihat sedutan video di Spice Arena. Berikut di Spice Arena juga sebenarnya merupakan satu PPV yang dipanggil AstraZeneca, di mana konsepnya adalah konsep integrasi di mana awam dan swasta terlibat di satu PPV untuk sama-sama menjayakan pusat pemberian vaksin tersebut. Jadi jika saya boleh berikan sedikit penerangan mengenai apakah status terkini penglibatan pengamal perubatan swasta di dalam PICK, ya. Seperti temubual SPM yang lalu, saya dah maklum yang kita ada model PPV di mana pengamal perubatan swasta akan memberikan vaksin di fasiliti masing-masing. Dan ini bermakna pengamal perubatan swasta akan membangunkan PPV, contohnya GP, General Practitioner, PPV KP, Klinik Pakar, PPV HS, hospital swasta dan juga PPV ACC, Pusat Jagaan Ambulatory Care. Maksudnya, pengamal perubatan swasta melaksanakan pemberian vaksin di fasiliti masing-masing secara penuh daripada A ke Z. Kemudian ada model yang lain pula. Contohnya PPV AstraZeneca dan PPV Integrasi ataupun PPV Mega, di mana CITF menubuhkan PPV dan kita hantar pengamal perubatan swasta turun padang sebagai healthcare organizer. Kalau tengok dekat semua PPV-PPV ini ada tanda, ada signboard tulis HCOA, HCOB, maksudnya healthcare organizer daripada private. So mereka akan bertanggungjawab untuk consent taking, pre-vaccination assessment dan juga inoculation serta observation dan penjagaan emergency. Itu yang dimaksudkan penglibatan pengamal perubatan swasta di luar fasiliti. Dan model ketiga pula adalah PPV industri, di mana majikan bertanggungjawab penuh untuk penubuhan PPV selepas mendapat kebenaran daripada kementerian yang terlibat. Contohnya untuk manufacturing atau oil and gas perlu melalui MIT, peruncitan melalui KPDN HEP, pembinaan melalui CIDB. Selepas mendapat kelulusan kementerian terbabit, ini akan dimajukan ke CITF untuk diluluskan dan CITF akan memaklumkan kelulusan tersebut. Seterusnya, Protect Health bersama HCO akan membuka PPV industri. Jadi ada tiga model, Terence and Honey. Hopefully, I managed to give some clarity on the penglibatan pengamal perubatan swasta dalam PICK. Terima kasih, Doktor. Yang menjadikan isu ini keliru sebenarnya adalah apabila timbul message-message di media sosial, WhatsApp dan sebagainya mengatakan bahawa pihak swasta mengenakan bayaran untuk vaksin dan sebagainya. Jadi, Doktor, bolehkah kita dapat penerangan? Adakah ada bayaran dikenakan apabila anda menerima suntikan vaksin melalui PPV swasta yang Doktor sebutkan tadi?
Jadi untuk memberi sedikit penjelasan, setakat ini dalam program PICK, semua vaksin dibeli oleh kerajaan, diberikan kepada pengamal perubatan swasta dan kerajaan membayar pengamal perubatan swasta untuk memberikan vaksinasi serta tidak membenarkan apa-apa jenis any form of payment collection daripada penerima vaksin. Itu sangat jelas dan Protect pun sudah mengeluarkan amaran bagi jika ada mereka yang terlibat dalam penjualan vaksin milik kerajaan ini, kita tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan menamatkan perkhidmatan pengamal perubatan swasta itu dalam PICK. Okey, baik. Jadi itu dia, dah ada pencerahan. Jadi kalau sekiranya anda ada menerima apa-apa saja suntikan vaksin yang perlu dibayar oleh pihak swasta, jadi anda kenalah lakukan sesuatu, bertindak dan juga melaporkan. Tapi dalam masa yang sama, kita nak tahu setakat ini impaknya sejauh mana penglibatan swasta ataupun GP ini telah memberi impak kepada keseluruhan program dan apa agaknya sasaran juga hala tuju yang seterusnya untuk kumpulan ini yang dikelola oleh Protect Health. Ketika Protect Health telah dilantik ke pihak CITF dan Kementerian Kesihatan Malaysia, meletakkan sasaran 30% untuk sasaran total immunisation population. Maksudnya kalau total population untuk immunisation adalah 24 juta, sasaran untuk Protect Health adalah lebih kurang 7 juta penduduk. Maksudnya kali 2, 14 juta dos. Dan baru-baru ini Protect Health telah diberi tambahan skop, tambahan tugas untuk juga melibatkan NGO, di mana NGO ini kita akan libatkan dalam pemberian vaksin untuk mereka-mereka yang bedridden, untuk masuk ke dalam PPR, pergi rumah ke rumah, pergi ke rumah orang asli, ke pedalaman, dan ini sedang rancak dalam perancangan bersama KKM untuk fasa kedua dalam penglibatan NGO pula. Dan setakat hari ini kalau kita lihat dua hari lepas, jumlah dos yang diberikan seluruh negara adalah 268,000 sehari dan pengamal perubatan swasta menyumbang sebanyak 95,000 dos daripada jumlah dos yang diberikan seluruh negara. Dan untuk jangka masa panjang, kita sasarkan sebelum hujung bulan 7, pengamal perubatan swasta akan menyumbang sekurang-kurangnya 150,000 dos sehari. Doktor, untuk GP pula, ia merupakan satu cabang swasta yang agak penting kerana rangkaiannya yang begitu meluas. Bagaimana agaknya cabaran dalam mengendalikan cabang swasta ini? Kerana cabangnya luas, kita perlukan rangkaian yang mereka bekalkan ini untuk menyampaikan vaksin kepada orang ramai. Namun sudah pasti ia membawa cabaran-cabaran tertentu, di mana mungkin latihan yang lebih jitu perlu diberikan kerana bukan semua staf di bawah seseorang GP itu boleh mengendalikan pemberian vaksin. Doktor, silakan. Terima kasih, Terence. Actually, memang lebih mencabar apabila kita perlu mengurus bilangan yang banyak, sebab GP ada lebih daripada 8,000 di seluruh negara dan alhamdulillah lebih daripada 700 GP telah menyertai program PICK. Pada masa ini kita set GP untuk memberikan vaksinasi 3 hari di belah petang, dan kita sedang menawarkan kepada semua GP untuk memberikan vaksin selama 5 hari dan pagi campur petang. Maksudnya dalam seminggu, kalau dulu mereka buat 90 dos, sekarang mereka, GP boleh buat 250 dos. Dan setakat hari ini kita dah latih lebih 10,000 pengamal perubatan swasta daripada GP dan juga hospital swasta. Jadi bilangan ni agak banyak dan insyaAllah kita sasarkan pada bulan Ogos nanti, kalau boleh kita dapatkan antara 2 hingga 3,000 penglibatan GP. Dan saya sangat berharap lebih GP dapat menyertai program PICK. Ini adalah kerana apabila banyak fasiliti menyertai PICK, ini akan memberi akan memudahkan rakyat secara umum.
kerana algoritma MySejahtera itu kita akan menetapkan, MySejahtera akan menetapkan janji temu suntikan vaksin di lokasi yang paling hampir dengan alamat tempat tinggal individu yang berdaftar. Ada beberapa faktor lain seperti kapasiti dan waktu temu janji dikeluarkan. Tetapi secara umumnya, jika kita dapat tingkatkan ke 2,000-3,000 GP, rakyat Malaysia akan dapat appointment semua dalam jarak 1 hingga 2 minit dari rumah. Okay. Kerana mereka akan dapat pergi menerima vaksin di fasiliti terdekat daripada lokasi penginapan mereka. Baik, ini sesuatu yang baik sebenarnya, progres yang baik, tapi dalam masa yang sama seperti yang disahkan oleh doktor tadi, memerlukan lebih ramai lagi penyertaan GP yang lain menjelang Ogos ini akan bertambah lagi. Cuma kita nak tahu dari segi aspek merekrut, melatih dan sebagainya, bagaimana persiapan itu dilakukan oleh Protect Health sendiri? Jadi Protect Health ditugaskan untuk pertama mendaftar GP-GP terlibat. Kita telah bangunkan satu program namanya Vaccine COVID System in-house. It's a proprietary in-house software di mana semua maklumat-maklumat bersama GP adalah di dalam sistem. Semua manual, latihan, status pembayaran, semuanya berada di dalam sistem. Existing patient list, etc., etc., ada dalam sistem. Ini memudahkan kerana kita mahu berhubung dengan semua GP secara digital dan secara pantas serta secara maya. Selepas pendaftaran dibuat, GP akan menerima latihan virtual yang kita sertakan bersama manual, guideline yang lengkap untuk pemberian vaksin. Mengapa training masih tetap diperlukan adalah kerana kita perlu menerangkan ketiga-tiga vaksin yang berbeza, cara penyimpanannya berbeza, cara pemberiannya juga berbeza. Kemudian perlu juga memberi latihan penggunaan MyVax. MyVax adalah perisian untuk provider untuk MySejahtera. Bagaimana bila mereka datang untuk menerima vaksin, GP perlu memasukkan pendaftaran itu dalam software MyVax. Jadi training tu very concise, tepat dan boleh rujuk semula kepada guideline dan video-video yang disertakan. Ini penting supaya pemberian vaksin nanti di GP-GP berjalan dengan lancar. Alhamdulillah setakat ini kita dah latih lebih 10,000 pengamal perubatan swasta dan setakat ini semua GP-GP yang dilatih boleh melaksanakan pemberian vaksin dengan baik. Perlu diingat, kita bukan cakap kita nak ajar macam mana nak cucuk. Sebab semua ni semua doktor-doktor. Yeah. They are well-versed. They are very good. They know what to do. Cuma ada different-different specs sedikit yang kita perlu highlight. And then flow of the PPV. And then macam mana nak masukkan dalam sistem supaya semua data bersepadu di dalam sistem MySejahtera. Because kalau tak, kita tak boleh track siapa dah cucuk, siapa belum cucuk, siapa dah dapat first dose, siapa belum dapat second dose. So this is all about keseragaman and make sure everything is proper. And the virtual training is not that long, it's only 2 to 3 hours. Latihan awal tu masa mula dengan KKM dahulu, latihannya adalah 1 hari penuh. Tapi kita faham, GP sibuk. Kita kompreskan latihan ni, kita buat manual, kita buat video, kita buat dokumen yang boleh di-download daripada laman web sistem supaya proses latihan tu ringkas, tepat dan jitu kepada semua pengamal perubatan swasta. Mengapa agaknya doktor untuk program PICK ini lebih berjaya, lebih ramai GP perlu tampil ke hadapan untuk membantu walaupun mereka sudah pasti mempunyai kos tertentu apabila menguruskan sebarang perkhidmatan yang ditawarkan. Apakah sebabnya mereka perlu tetap tampil ke hadapan untuk membantu kita menjayakan program ini? So seperti yang Terence tahu ya, KKM kerajaan telah bertukus lumus bersama melawan membanteras pandemik COVID ni dah hampir 2 tahun ya. Betul Terence? Hani? Yep. 2 Jadi, tahun. Ini adalah satu peluang kita mahu libatkan pengamal perubatan swasta kerana the only way out from this pandemic is vaccination. And GP dan hospital swasta bilangannya banyak dan mereka ada across the nation. Dan jika semua terlibat,
sama-sama terlibat, kita punya capaian akan bertambah daripada segi geografi, daripada segi logistik. Dan ini yang sangat penting untuk pemberian vaksin secara cepat. Kita lihat sekarang nombor vaksinasi yang dipaparkan tadi Terence, hampir 7 juta penduduk sudah dapat first dose, betul? Ya. Yeah. Namun begitu, when kita nak hit past 10 million, it's going to be more difficult, Terence, sebab lokasi penerima vaksin akan lebih berada di tempat-tempat terpencil. So, kita perlu capaian yang lebih menyeluruh. Kita perlu lokasi fasiliti pusat pemberian vaksin yang lebih banyak supaya ia mudah dicapai oleh semua. Kerana itu juga kalau kita lihat rancangan dan beberapa program pilot telah bermula untuk PPV mobile, PPV pandu lalu dan PPV-PPV lain, serta juga PPV rumah ke rumah. Kerana kita perlu memastikan selepas kita hit 50%, kita masih dapat membuat capaian yang baik serta menyeluruh untuk mencapai semua rakyat supaya memastikan mereka boleh menerima vaksin. Okey, berkaitan dengan saranan daripada pengamal perubatan swasta sendiri, antaranya menyatakan perkara ini ataupun proses program vaksinasi ini boleh dipercepatkan lagi dengan lajunya kalau kita dapat menerima walk-in. Jadi maknanya apabila dapat meningkatkan dos vaksin kepada klinik swasta yang berfungsi sebagai PPV dan akses vaksin juga dapat dipermudahkan, jadi mungkin pergerakan itu akan lebih lancar. Apa pandangan daripada doktor sendiri berkaitan dengan permintaan daripada pengamal perubatan swasta ini juga? Nah, seperti yang dimaklumkan CITF, saya rasa ini masih dalam perincian. Bila kita buat walk-in, banyak cabaran-cabaran yang lain juga perlu diambil kira. Pertama, kita tidak dapat buat planning proper manpower di lokasi PPV yang untuk memberi vaksin. Kedua, penjarakan sosial apabila crowd datang secara bilangan yang tidak dapat di estimate akan menyebabkan kesukaran di pusat pemberian vaksin. Kita bayangkan setiap pusat pemberian vaksin ada kapasiti masing-masing dan appointment diberi setiap 30 minit. Contohnya di WTC Kuala Lumpur, sekarang ni kapasiti 10,000. Jadi kita tahu setiap jam ada lebih kurang 1,000 orang yang akan datang menerima vaksin. Setiap 30 minit ada 500 penerima vaksin. Bayangkan jika setiap jam yang datang untuk menerima vaksin adalah 10,000 orang. Jadi crowd control akan susah, jadi rela dan lain-lain juga akan menghadapi masalah untuk mengawal unplanned surge of people coming to receive the vaccine. Jadi dia ada pro dan con, dan mungkin apabila kita telah memberi vaksin yang lebih ramai dan mungkin ini sesuatu yang boleh diperincikan dengan lebih lanjut. Saya juga ingin mengambil peluang untuk berkongsi sedikit selepas selain yang saya telah sebut tadi mengenai GP kan. Moving forward, bila kita dapat increase GP punya numbers, kita dapat increase GP punya capacity per day dan lebih banyak PPV integrasi dibuka, bukan setakat di Kuala Lumpur, Penang, Johor, Sarawak, tetapi buka juga di Negeri Sembilan, di Melaka, di Pahang, Terengganu, Kelantan. Kapasiti akan jauh lebih bertambah. Sebagai contoh, besok hari Ahad kita ada membuka PPV integrasi di Uniza untuk memberikan 750 dos sehari. Lusa ada PPV baru di USIM, di Mahsa dengan kapasiti awal 1,500 akan ditingkatkan ke 3,000 dos sehari. Itu menunjukkan yang PPV Mega atau integrasi ini akan juga dibuka di negeri-negeri lain seperti Terengganu, Negeri Sembilan dan juga yang lain-lain. Doktor, adakah satu hari nanti kita akan membuka peluang kepada hospital-hospital swasta untuk membeli vaksin sendiri tanpa perlu melalui pihak kerajaan dan juga mungkin mengenakan bayaran untuk suntikan vaksin pada satu hari nanti? Inilah soalan-soalan dasar ni. Kita Protect Health adalah pelaksana, tapi yang seperti yang saya maklum, memang kerajaan tiada halangan untuk
private sector membeli vaksin. Okey, baik. Jadi doktor, di penghujung ini bagaimana kita nak bantu pada mereka yang berminat untuk turut serta, GP-GP yang berminat untuk melakukannya, maknanya untuk menjadi sebahagian daripada pengamal perubatan swasta yang ingin menyertai PIK, bagaimana agaknya caranya? Sangat mudah. Masuk laman web protecthealth.com.my. Daripada laman web protecthealth.com.my ada link untuk register sebagai pengamal perubatan swasta di bawah PICK. Dan ia boleh dilakukan tidak lama, dalam masa 5 minit sahaja. Cuma perlu hantar beberapa dokumen yang semua pengamal perubatan swasta pasti miliki. Contohnya lesen pengamal perubatan swasta dan lain-lain. Selepas hantar permohonan itu, tidak lama lagi jika semua lengkap, mereka akan menerima letter of appointment. Sementara menunggu letter of appointment, kami melakukan latihan setiap minggu kita buat training. Jadi just join one of the training, and then selepas sudah tanda tangan letter of appointment, dah join training, kita akan bagi account MyVas, BMS dan lain-lain, and kita terus maklumkan kepada KKM yang pengamal perubatan swasta ini boleh bermula untuk memberikan vaksin. Jadi selepas mereka bersedia, mereka akan hantar lokasi GP. Perlu GPS yang lengkap sebab kita nak pastikan kita dapat capture appointment dengan populasi, target population yang berdekatan dengan GP tersebut. Dan semua selepas data-data ini dikumpul, mereka boleh terus mula memberikan vaksin seperti jadual. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami memberi penerangan yang menyeluruh tentang program yang telah pun digagaskan untuk memberi lebih banyak vaksin kepada rakyat Malaysia sebenarnya melalui penglibatan pihak swasta. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih Terence Hani, tapi akhir kata kita perlukan lebih ramai untuk sama-sama gembeling tenaga to exit this pandemic. There's no other way is through vaccination. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.